Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan The Ihsan Family. Sekarang saya lagi ada di Balai Desa Wingko Tinumpuk, Kecamatan Ngombol. Hari ini kita akan melihat jembatan yang sempat viral, yaitu Jembatan Cabang 3 di Desa Awu-Awu. Ini rute yang akan kita lalui. Di depan ini adalah jembatan yang cukup baru juga, selain diperbaiki juga dilebarkan. Ini adalah jembatan yang dulunya selalu rusak, dan lubangnya biasanya ditutup dengan batang pisang. Di sekitar sini adalah area persawahan yang cukup luas, saat ini baru saja panen padi. Oke, kita lanjut perjalanan lagi. Desa di sebelah barat itu adalah Desa Piono, desa yang 100% penduduknya beragama Islam. Saat ini penduduk Desa Piono 611 orang. Desa Piono, Wingko Tinumpuk, dan banyak desa lagi akan dilewati proyek jalan tol Cilacap Jogja. Inilah suasana di Desa Piono, Kecamatan Ngombol. Di kiri jalan itu adalah kantor kepala Desa Piono. Jalan yang sedang kita lewati ini adalah Jalan Sangu Banyu. Jika barat ke Desa Sangu Banyu, jika ke timur ke Desa Jenar. Perempatan depan, kita mau belok kiri ke arah Desa Kokroyasan, Ngombol. Sedangkan, kalau belok kanan ke arah Desa Seboro Krapiak.
semuanya sudah panen ya, ini padi-padinya sudah pada dipanen dan biasanya ditanami kacang hijau atau palawija yang lain. Ini adalah jalan Pogung Cokroyasan ya. Jalannya di bagian utara sini pada rusak, tapi di bagian selatan nanti cukup bagus nanti ya, dan lebih lebar. Coba kita mau berhenti di sini, kita mau lihat pemandangannya di sini. Kelihatan enggak Gunung Merapi, perbukitan menoreh, dan gunung-gunung yang lain di sebelah mana itu, Lor Wetan atau Timur Laut. Nah, di sana itu perbukitan menoreh, dan agak ketara itu ada Merapi Merbabu biasanya ya, tapi enggak kelihatan ini. Oke, kita lanjutkan saja perjalanan kita ke Ngawu-awu. Di depan itu adalah Desa Tanjung, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Mayoritas penduduk di desa ini berprofesi sebagai petani. 100% penduduknya juga beragama Islam. Di Desa Tanjung ini, juga terdapat bendungan Siwatu yang membendung Kali Jali untuk mengairi sawah di sekitarnya. Ini adalah area persawahan di sebelah timur Desa Tanjung. Kalau pas musim padi menghijau, sangat indah. Kita lanjut perjalanan lagi ya. Jumlah penduduk Desa Tanjung tahun 2020 adalah 849 jiwa. Di mana 425 orang perempuan dan 414 laki-laki. Oh iya, tambahan informasi untuk Bendungan Siwatu, bendungan ini dibangun tahun 1800 yen atau saat pemerintahan Belanda, kemudian direnovasi tahun 2005 lalu. Konon di Desa Tanjung ini, Pangeran Diponegoro sempat singgah, menunaikan sholat, dan mengajarkan Islam kepada penduduk desa. Nah, sekarang kita sudah masuk Desa Cokroyasan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Desa Cokroyasan adalah 1.271 jiwa.
sekitar 100 meter di depan ada jembatan Cokro Yasan ya. Nah, itu udah kelihatan di mana yang ke kanan ke arah Gerabak dan yang ke kiri ke arah Kecamatan Purwodadi. Nah, itu ada mie Cokro Yasan yang sangat legendaris ya. Beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan April, juga ada turnamen voli yang cukup sukses ya, diselenggarakan di sebelah utara warung bakmi tadi. Nah, ini jalan ke arah Kecamatan Purwodadi. Nanti setelah SD Cokro Yasan ini, kita mau belok kanan. Aduh, ini kebablasan ini. Kita mau belok dulu. Ini jalan yang menuju ke desa Bojong, kemudian ke kiri ke arah desa Awawu ya. Ini masih di desa Cokro Yasan, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Di mana di desa ini terdapat cukup banyak ya pemeluk atau apa ya, warga aliran LDII ya. Belahan jiwa engkau mentari, pelita hati. Pemandangan di sini juga cukup bagus ya, apalagi kalau lagi musim padi menghijau ya. Nah, coba nanti kita mau berhenti sejenak di pinggir jalan lagi deh untuk melihat bagaimana view-nya kalau kita melihat ke arah sawah ya. Nanti kalau teman-teman tinggal melihat seperti apa. Ya, seperti ini ya. Itu sudah ditanami kacang hijau ya setelah dipanen. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita ke jembatan cabang 3. Yang barusan itu adalah para pemancing ya. Kudoakan engkau selalu di kala malam tengah menjelang. Segar karang, sesejuk pagi, seindah rembulan, sejernih hati, sebening embun, sepekan nurani, seperkasa mentari. Jiwa ingatkanlah aku jika terlupa dalam menuju. Tersenyumlah bahagiakanku dengan beringmu, dengan kasihmu engkau ku rindu sepanjang waktu. Teguhlah memandu aku, kudoakan engkau selalu di kala malam tengah menjelang. Menjadilah setegar karang, sesejuk pagi, seindah rembulan,
hati sebening embun seberkanurani seperkasa mentari pagi. Tuhan teduhilah belahan jiwaku, berikan cahayamu tetap teguh di jalanmu. Tuhan teduhilah kami di jalanmu, berikan cahayamu tetap teguh di jalanmu. Nah, di sini juga ada jembatan gantung di Desa Bojong ya, yang melintasi Sungai Jali. Sana kita mau coba melewati jembatan gantung dulu ya, nanti sebelum jalan lagi ke jembatan cabang 3. Ini sepertinya jembatan gantung yang dibuat oleh ini ya, bantuan dari warga Swiss, Tony Rutiman kalau nggak salah ya. Itu beliau ini membuat jembatan gantung sekitar 20-an di Purworejo ini ya. Ada di Moro Wetan yang kemarin kita juga sempat lewat, ada di daerah Bayan, ada di daerah mana lagi, pokoknya ada sekitar 20-an saat ini ya. Dan tidak cuma di Indonesia, beliau itu hampir di dunia ketiga. Di Meksiko juga ada, di Amerika Selatan banyak, di Kamboja, Vietnam juga ada. Oke, kita tinggalkan saja jembatan gantung Desa Bojong. Kita menuju jembatan cabang 3. Nah, ini masih di Desa Bojong ya, Kecamatan Ngombo. Ini jalannya mulai jelek nih dari sini. Sangat jelek ya jalannya. Nah, karena videonya kurang bagus, ini saya potong tadi ya. Ini kita sudah sampai di jembatan cabang 3, di mana yang ke timur adalah ke Desa Awawu, yang ke utara adalah Desa Kaliwungulor, dan yang ke barat ke desa Bojong. Semuanya masih di Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Dan ini di Kali Jeda ya. Nah, seperti ini suasananya ya. Tuh yang ke kiri itu yang ke arah Awawu, yang ke kanan ke arah Bojong, dan yang ke sini ini ke arah Desa Kaliwungulor. Ya, memang cukup unik ya. Oke, begitu saja ya. Cukup pendek video saya di jembatan ini. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Kita mau coba melewati lagi jembatan gantung tadi ya. Kemudian kita ke arah barat. Ini jalannya memang cukup tidak bagus.
Jadi video yang tadi pas berangkat saya potong ya. Ini seperti ini jalannya, goyang-goyang terus. Ini masih di Desa Bojong ya, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Ini yang di sebelah kiri adalah sungai Jali ya, sungai yang ada jembatan gantungnya tadi. Di sepanjang sungai ini banyak pemancing ya, katanya memang banyak ikannya di sini. Karena memang daerah pertemuan juga dengan sungai Jedak tadi ya. Nah, kita mau belok kiri di sini. Ya, itu ancer-ancernya rumah tingkat itu ya, kalau dari arah barat belok kanannya di rumah tingkat yang tadi belakang kita. Nah, itu dia jembatan cabang tiganya sudah kelihatan. Kita mau lewat situ lagi. Kemudian kita mau ke barat ke arah Gerabak. Ini memang hanya muat untuk satu ya, tidak bisa buat papasan. Dan kalau hujan memang sepertinya licin sekali, cukup berbahaya untuk motor ya.